Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sio merupakan simbol binatang dari Cina yang mewakili siklus tahunan. Hampir mirip dengan konsep waktu barat yang diwakili dengan bintang atau zodiak. Bedanya kalau kalender bulan Tiongkok itu dibuat berdasarkan siklus dari bulan, sedangkan kalender barat berbasis matahari. Setiap tahunnya ditandai dengan nama-nama binatang sesuai dengan siklus yang berputar. Maka dari itu, setiap 12 tahun, binatang atau sio yang sama akan muncul. Berikut ini salah satu sio yang mungkin belum kamu ketahui. Sio kelinci. Karakter pada sio kelinci adalah sangat patuh dan menyenangkan. Sio kelinci juga dipercaya paling beruntung dari sio lainnya. Sio ini lahir di tahun 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, dan 2011. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.